Akhir saya nak baca di penghujung ayat 7 surah Ghafir. Atau dinamakan juga Hamim Al-Mu'min. Iaitu dalam membahaskan apakah keuntungan yang bakal diperolehi oleh orang-orang yang bertaubat. Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam sudah bertaubat. Baik, pangkal ayat 7 Ghafir, saya baca sikit pangkal untuk tuan-tuan muslimat rojok. Alladzina yahmilunal arsh. Itu pangkal ayat. Baik. Dia cerita apa? Cerita kisah malaikat yang pikul arasy Allah. Alladzina yahmilunal arsy yusabbihuna bihamdi rabbih wa yastaghfiruna rabbahum. Baik. Cerita apa? Cerita sekumpulan malaikat yang tanggung arasy Allah dan waman haulahu dan malaikat yang sekeliling arasy. Tengok ah, hebatnya orang bertaubat. Malaikat yang tanggung arasy Allah. Wa yahmilu arasy fawqahum yawma idzin samania. Berapakah jumlah malaikat yang menanggung arasy Allah? Allah sebut dalam surah Al-Haqqah. Jumlahnya samania, 8. Jumlah malaikat yang tanggung arasy Allah, 8. Satu malaikat. Malaikat ni ada sayap. Nak tahu besar mana arasy? Malaikat ni ada sayap. Satu sayap malaikat kalau dia buka timur barat gelap. Besar mana malaikat? Malaikat pula sayap masna wa thulatha wa ruba'. Ayat pertama surah Fatir menceritakan sayap-sayap malaikat. Bayangkan surah Fatir ayat pertama cerita sayap malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Al-ayah punya hebatnya surah Fatir ayat nombor satu cerita sayap malaikat. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan dan menjadikan malaikat itu rusulan. Rusul makna utusan, utusan. Sebab itu ar-rasul, rusul dengan rasul dan rusul. Rasul mufrad, rusul jamak, makna utusan Allah. Menjadikan malaikat itu utusan-utusan dan menjadikan pada malaikat itu ajnihatin, janah, janah mufrad, ajnihah jamak, janah makna sayap, ajnihah sayap-sayap. Menjadikan malaikat itu bersayap-sayap. Berapa sayapnya? Allah kata masna. Pertama masna makna empat. Masna makna apa? Dua kanan, dua kiri. Jadi empat. Wasulasa tiga, tiga. Jadi enam. Waruba empat, empat. Jadi lapan. Yazidu fil khalqi ma yasha. Aku tambah lagi zid, tak berhenti takat 8 je. Ada malaikat yang sayap dia 600, ada malaikat yang sayap dia 1200. Besar mana malaikat? Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Besar mana malaikat? 8 malaikat tak terbayang besar dia. Besar mana arasy? Tak terfikir. Baik, cerita dia ayat tu. Malaikat yang tanggung arah berapa? Samaniyah, 8. Waman haulahu dan malaikat yang sekeliling arah, tak tahu pula berapa. Mereka buat apa? Berdoa. Dia berdoa apa? Ujung ayat 7 Ghafir.
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Tiga benda dia minta. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam tiga golongan. Siapa minta ni? Malaikat yang tanggung arasy dan malaikat yang sekeliling arasy. Dia minta apa? Dia doa apa? Dia doa ni. Dia doa apa? Faghfir. Ya Allah, ampunkanlah. Tolong ampun ya Allah. Di bumi tu, tolong ampun ya Allah. Siapa dia? Lilladzina tabu. Mereka yang gemar bertaubat. Kita atas bumi duk bertaubat teriak, malaikat tanggung arah duk doa kita. Allah Allah, tak nak lagi ke? Waktu saya katakan tiap kali lepas solat cakap dengan Allah, aku bertaubat ya Allah. Malaikat tolong doa di arasy Allah. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang bertaubat tu. Satu bumi, satu dunia ni bertaubat, malaikat minta ampun. Dua, ya Allah, ampunkanlah. Wattaba'u sabilaka, mereka yang ikut jalan engkau. Sabilaka, ka tu Allah, sabil mufrad, makna Allah hanya punya satu jalan aja, jalan yang Rasulullah aja. Hampa kuna, hampa mampu. Sebab tu disebut sabil dengan lafaz musrah mufrad, bukan subul. Subul jamak, jalan-jalan. Disebut dengan sabilaka, wattaba'u sabilaka, mana-mana manusia yang ikut jalanmu, yang berjuang macam nabimu, yang ikut nabimu kata apa, ampun mereka ya Allah. Waqihim azabal jahim, tolong pelihara mereka dari azab neraka jahim. Malaikat kempen untuk kita di bumi. Siapa? Tiga. Maaf, tiga benda dia minta. Taubat, orang ikut jalan Allah Rasul, nanti Allah pelihara daripada neraka. Siapa doa? Malaikat yang tanggung arasy dan malaikat yang sekeliling arasy. Inilah pentingnya taubat. Dan taubat takkan bermula kecuali dengan an-nada, penyesalan. Mesti menyesal baru datang taubat. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah